Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyo dan kalian sedang menyaksikan Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Jagat Segor Demit, yang merupakan saya sebagai pemeran utamanya. Berkat saya dan sedikit bantuan dari sahabat saya, kami berhasil keluar dari Jagat Segor Demit. Bagaimana ceritanya? Ceritanya mulai dari sini. Dinginnya embun pagi kali ini tidak seperti biasa. Bukan hanya udara pagi yang membuat suasana beberapa hari ini menjadi lebih dingin, tapi kepergian Pak Lek dan Cahyo cukup membuat suasana di rumah menjadi jauh berubah. Kula nuwun, permisi. Terdengar suara seorang perempuan mengetuk pintu rumah bule dari luar. Bule yang masih memandangi masakannya merasa sedikit tidak asing dengan suara itu. Sekar, kok mendadak? Tanya bule yang cukup kaget melihat kehadiran Sekar di rumah itu. Iya bule, kangen, balasnya singkat. Aduh, ayo masuk. Maaf, rumahnya masih berantakan. Sini, Sekar bantu beresin bule. Bule tersenyum melihat kedatangan Sekar. Namun dibalik itu, bule masih merasa bingung dengan menjelaskan keberadaan Cahyo dan Pak Lek pada Sekar. Sudah, gak usah repot-repot. Bule udah masak sayur asem. Makan dulu yuk, temenin bule. Sekar nginep kan? Ajak bule. Iya dong bule. Tenang, Sekar gak bakal ngerepotin lagi kayak dulu, balasnya. Bule sedikit mengingat kejadian saat Cahyo menyelamatkan Sekar saat tragedi Gending Alas Mayit. Saat itu, Sekar datang dalam keadaan linglung dan masih sulit untuk berkomunikasi. Wah, menu kesukaannya Cahyo nih. Sayur asem ikan asin. Sekar terlihat bersemangat sembari membantu menghidangkan lauk ke meja makan. Iya Sekar, sayangnya orangnya belum bisa pulang, ucap bule dengan nada sedih. Sudah, gak apa-apa bule, Cahyo pasti baik-baik saja. Sekar gak khawatir kok sama Cahyo dan Pak Le. Hibur Sekar sembari mengambilkan lauk untuk bule. Bule menatap Sekar, ia terlihat begitu tegar. Sepertinya Sekar juga sudah mengetahui tentang keadaan Pak Lek dan Cahyo sekarang. Sekar lebih khawatir sama bule. Tinggal sendirian itu gak enak. Kalau boleh, Sekar nemenin bule di sini ya, sampai Mas Cahyo pulang, pintas Sekar. Bule tersenyum mendengar niat baik Sekar. Jelas kehadiran Sekar hari ini merubah suasana rumah ini menjadi lebih berbeda. Bule, sendirian aja? Tanya seorang ibu yang berpapasan dengan bule di pasar. Enggak bu, ada yang nemenin kok, balas bule sembari memilih sayuran di salah satu lapak. Wah, Pak Le udah pulang. Akhirnya ya bule, jarang sekali Pak Le pergi selama ini, balas ibu itu. Belum, Pak Le belum pulang bu, balas bule. Tidak berapa lama, Sekar datang menghampiri bule dengan membawa beberapa bumbu masak yang baru saja ia beli di sisi lain pasar. Ini Sekar, calonnya si Cahyo. Bule mengenalkan Sekar pada tetangganya itu. Wah, calonnya Cahyo, cantik ya? Bisa-bisanya itu bocah bandel begitu dapat calon seayu ini, balas ibu itu. Sekar mencubit bule dan seketika menjadi salah tingkah dengan perkenalan itu. Awalnya ia ingin protes, tapi saat melihat bule tersenyum menikmati perbincangan itu, ia pun mengurungkan niatnya. Hei bule, Sekar malu tahu,
ucap Sekar sembari perjalanan pulang. Gak apa-apa Sekar, biar Cahyo kaget pas pulang nanti ditanyain ibu sekampung, balas Bule sambil tertawa kecil. Sekar ikut tertawa, ternyata Bule juga punya sifat iseng juga. Lambat laun warga desa pun semakin mengenal Sekar. Bule juga sangat terbantu dengan keberadaan Sekar di rumah. Suatu ketika, Bule melihat Sekar menari di pendopo belakang rumah, tempat biasa Pak Lek dan Cahyo berkumpul. Awalnya Bule merasa khawatir kalau itu ada hubungannya dengan kutukan yang menyerang desanya dulu. Tapi ternyata Bule salah. Kekhawatirannya pudar setelah melihat raut wajah Sekar yang menari dengan senyum mengikuti alunan nada yang ia setel dari radio tape milik Cahyo. Bule baru tahu kamu bisa nari, ucap Bule mencoba menegur Sekar yang baru selesai dengan tariannya. Eh Bule, jadi malu, balas Sekar. Tapi tarianmu bagus loh, Bule sampai pangling. Sekar mematikan tapnya dan merapikan aksesoris yang ia kenakan. Iya Bule, Sekar juga gak mau kalah dari Mas Cahyo. Sekar harus bisa ngalahin trauma Sekar. Tarian korban kutukan gending alas mayat itu gak boleh terus menghantui Sekar, balasnya. Bule tersenyum dan menghela nafas. Ia merasa saat ini semua orang di dekatnya sedang berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik. Sekar pun mengajak Bule untuk ke tengah mengikuti gerakan Sekar meliak-liuk di pendopo itu. Awalnya Bule canggung, namun sepertinya mereka berdua menikmati alunan musik itu dan tidak henti-hentinya tertawa menertawakan keasikan mereka. Di bawah bulan purnama malam itu, tidak lagi tarian mengerikan yang terjadi seperti saat dulu. Saat ini, purnama menjadi saksi kebahagiaan dalam tarian mereka yang hanya bisa dinikmati oleh mereka berdua. Pelan-pelan saja Nyai, bentar lagi kita sampai kok, ucap Naya menemani Nyai Kirana mendaki bukit batu. Iya Naya, maaf ya, malah jadi ngerepotin kamu, balas Nyai Kirana. Ngerepotin apa Nyai? Justru Naya seneng diajak ke sini, pemandangannya indah, hutan-hutan di sini juga masih hijau, jawab Naya dengan wajah sumringah. Nyai Kirana menatap Naya dengan tersenyum, seperti sedang senang menatap wajah anak perempuannya sendiri. Panggil ibu aja ya Naya, jangan panggil Nyai, ucap Nyai Kirana sembari mengelus kepala Naya. Eh? Sontak wajah Naya terlihat canggung. Udah, nurut aja, ayo lanjut lagi, ucap Nyai Kirana tanpa memberi kesempatan Naya untuk menjawab. Baik Nyai, ibu, balas Naya yang tidak mampu menyembunyikan senyumnya. Cukup lama perjalanan yang mereka lakukan untuk mencapai tempat yang mereka tuju. Sebuah makam di atas bukit batu. Tertulis nama seseorang yang penting untuk Nyai Kirana dan Danan di sana. Bisma Sambara. Seseorang yang pernah menyelamatkan ayah Naya sewaktu kecil dan juga ayah dari seseorang yang sangat Naya sayangi. Terlihat seekor burung jalak kecil sedang hinggap di atas batu nisan itu. Sepertinya sarangnya juga tidak jauh dari tempat mereka berada. Mas, maaf ya, Kirana baru bisa kesini lagi, gumam Nyai Kirana sembari membersihkan makam suaminya. Naya menatap tingkah laku Nyai Kirana yang menurutnya terlihat romantis walau sosok lelaki yang ia sayangi sudah tidak ada lagi di sisinya. Kirana ditemenin sama Naya, calonnya Danan. Gak nyangka ya, kalau Danan juga nyantolnya sama Sinden, lanjutnya lagi. Ibu, jangan gitu, Naya malu, ucap Naya sambil sedikit menyenggol lengan Nyai Kirana. Nyai Kirana malah semakin tertawa melihat tingkah Naya. Di atas bukit batu itu, Nyai Kirana bercerita banyak tentang Danan, ayahnya, dan tempat itu. Tempat ini tidak akan seindah ini kalau tidak dijaga oleh sosok yang luar biasa, ucap Nyai Kirana. Naya sepertinya sudah bisa menebak sosok yang dimaksud oleh Nyai Kirana dari cerita yang pernah diceritakan Danan. Namanya Buto Lireng. Naya benar-benar antusias mendengar kisah pertarungan antara ayah Danan dan Buto Lireng hingga mereka berdua menjadi bersahabat. Bahkan Nyai Kirana sempat cemburu saat suaminya itu meminta dimakamkan di atas bukit batu dibanding dekat dengan keluarganya.
Yang sabar ya Bu, ada berkahnya juga. Jadi tiap ngunjungin Bapak, kita bisa melihat pemandangan sebagus ini, ucap Naya. Iya Nduk, bapaknya Danan memang susah ditebak, balas Nyai Kirana. Sama persis sama anaknya, Naya membalas sambil sedikit mengingat setiap wajah Danan saat bersama dengannya. Entah berapa lama mereka bercengkrama di tempat itu, sembari menikmati udara segar dan pemandangan yang membuat mereka merasa nyaman. Seolah-olah seluruh serangga hutan, burung-burung, dan seluruh alam di hutan sekitar Bukit Batu menyambut kedatangan mereka. Mas, bantu jaga Danan dari sana ya. Kirana sama Naya cuma bisa menitip doa dan menanti dengan sabar. Tapi kamu tahu, Danan dan yang lain pasti akan kembali dengan selamat, ucap Nyai Kirana. Naya tahu dengan betul, di balik wajah kuat Nyai Kirana tersimpan rasa khawatir yang mendalam atas anaknya. Sebelum memutuskan untuk pulang, Nyai Kirana menyanyikan sebuah tembang dengan suara yang merdu di atas bukit batu itu. Naya tahu dengan jelas bahwa itu adalah tembang yang sangat disukai ayah Danan semasa ia hidup. Naya pun mengimbangi suara Nyai Kirana dan membiarkan suara mereka berdua menghibur siapapun yang mendengar di atas bukit batu itu. Entah itu hewan hutan, dedaunan yang jatuh, rimbunnya pepohonan, ataupun hanya seekor burung jalak yang setia mendengarkan dari atas batu nisan itu. Di puing-puing desa Kumolo Randu, tepat saat Mbah Jiwo dan Pak Waja kembali ke desa itu, seluruh suasana kembali mencekam. Langit kembali terlihat menghitam dengan puluhan makhluk memantau mereka dari kejauhan. Mbah Jiwo, Pak Waja yang khawatir mencoba memastikan keadaannya. Tenang Pak Waja, saya sudah memutuskan apa yang harus saya lakukan, balas Mbah Jiwo. Pak Waja sekali lagi memastikan raut wajah Mbah Jiwo. Kali ini ia yakin bahwa tidak ada keraguan di wajahnya. Ia kembali mendatangi sebuah makam di belakang rumah. Bersamaan dengan itu, sosok makhluk menyerupai jasad warga yang sudah membusuk mengepung mereka. Mbah Jiwo tidak beranjak sama sekali dari tempatnya. Ia terus menggali makam itu, bahkan walau berbagai makhluk menjijikkan itu mengerubuti tubuhnya, mencakarnya, dan menghalanginya. Mbah Jiwo, jangan nekat, teriak Pak Waja. Mbah Jiwo tidak bergeming dan terus melakukan tujuannya itu. Anehnya, memang makhluk-makhluk itu hanya menyerang Mbah Jiwo. Pak Waja tidak ingin lengah. Sedari tadi ia memang sudah merasakan niat jahat lain di tempat ini. Sesekali ia membacakan doa untuk memulihkan Mbah Jiwo sekaligus mencari asal kecurigaannya. Ada sesuatu yang membuat Pak Waja merasa tidak nyaman. Sementara Mbah Jiwo masih berusaha mengambil kitab itu, Pak Waja pun mengeluarkan pusaka mangkok kuningannya dan mendentingkan suaranya ke seluruh penjuru hutan. Dan benar saja, tepat saat suara itu menggema, berbagai sosok ular terlihat sedang memantau mereka dari setiap pohon di hutan itu. Pak Waja memutuskan untuk tidak memberitahu hal itu kepada Mbah Jiwo dan memilih menghadapi ular jadi-jadian itu seorang diri. Dengan beberapa mantra, Pak Waja berhasil membakar puluhan ular yang mencoba mengincar mereka. Namun hal itu membangkitkan amarah sosok di balik keberadaan makhluk-makhluk itu. Manusia-manusia brengsek, seharusnya kalian tinggal mengambil kitab itu dan mati saja. Terdengar suara perempuan tua menggema ke seluruh hutan. Pak Waja kembali membaca mantranya, seolah untuk membuka tabir yang menyelimuti tempat ini. Gila, rupanya seluruh desa Kumolo Randu saat ini berada dalam lilitan ular besar dengan tubuh perempuan. Makhluk itu benar-benar besar, bahkan tubuh perempuannya pun hampir setinggi rumah. Siluman ular, sebaiknya kau meninggalkan tempat ini, perintah Pak Waja. Siluman ular itu menatap Pak Waja. Sepertinya ia juga tahu bahwa Pak Waja bukanlah manusia biasa yang bisa ia ancam begitu saja. Orang itu harus mempertanggungjawabkan darah yang ditumpahkan oleh leluhurnya.
Kau tidak berhak ikut campur, ucap siluman ular itu. Pak Waja benar-benar tidak ingin menggubris ucapan siluman ular itu. Sebaliknya, ia membacakan sebuah mantra yang menciptakan batas berupa api yang membakar perbatasan desa. Urusan Bajiwo dengan warga desa itu, bukan dengan siluman seperti kau, ucap Pak Waja dengan tegas. Orang-orang itu mengabdi kepadaku. Orang itu juga urusanku. Siluman itu masih tidak ingin menyerah. Pak Waja sekali lagi tidak menggubrisnya dan berpaling ke arah Bah Jiwo untuk memulihkannya dari luka-lukanya. Apa yang Pak Waja lihat saat itu adalah pemandangan yang mungkin tidak pernah ia lihat lagi. Seorang Bah Jiwo dengan darah, keringat, dan air mata bercucuran menggali makam itu dengan menahan semua serangan dan umpatan setan-setan di sekitarnya. Semua rasa bersalah yang diturunkan oleh leluhurnya, ia terima seorang diri di tempat itu. Tidak akan kubiarkan kau mati di tempat ini, Mbah Jiwo. Itu adalah ucapan Pak Waja sekaligus janji yang ia ucapkan di tempat itu. Siluman ular itu terus mengawasi mereka berdua. Ia sadar ada sesuatu dari Pak Waja yang membuatnya tidak bisa mengalahkannya begitu saja. Dengan seluruh tenaga dan kekuatan Mbah Jiwo kerahkan, akhirnya cangkulnya berhasil menyentuh sebuah benda yang cukup keras. Sebuah peti tua yang anehnya tidak rusak sama sekali, walau sudah dikubur selama beratus-ratus tahun. Kamu tidak berhak atas benda itu. Berapa nyawa lagi yang akan kau korbankan saat menggunakan kitab itu? Dosamu tidak akan terampuni lagi setelah ini. Benda itu adalah darah dan nyawa anak-anak dan keluarga kami. Berbagai ucapan diucapkan oleh sosok mayat-mayat warga itu yang masih berusaha menghentikan Mbah Jiwo. Tapi mata Mbah Jiwo tetap terlihat tegar. Tidak ada satupun ucapan makhluk itu yang menggetarkan keteguhan jiwanya. Sayangnya, bukan hanya itu yang harus dihadapi olehnya. Tepat saat meninggalkan makam, seekor ular raksasa sudah menunggunya di atas sebuah pohon besar. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan bersiap menerkam Mbah Jiwo. Jangan pedulikan ular itu, ucap Pak Wija. Benar saja, tepat saat akan menerkam Mbah Jiwo, tiba-tiba ular itu terbakar oleh mantra yang dibacakan oleh Pak Waja. Terima kasih, Waja, balas Mbah Jiwo yang masih berusaha menahan sakit dari serangan mayat-mayat itu. Siluman ular yang sedari tadi memperhatikan dari jauh itu akhirnya tersenyum saat melihat Mbah Jiwo membawa benda yang ia dapatkan dari makam. Ia mendekat ke arah Mbah Jiwo dan melesat dengan cepat. Dengan sekejap, kotak itu sudah berada di tangannya dengan tubuhnya yang melilit Mbah Jiwo yang dalam keadaan lemah. Aku sudah bilang, jangan ganggu kami. Wajah Pak Waja terlihat memerah padam. Tubuhnya seolah terbakar menjadi bola api dan berubah dalam wujud rangda. Dalam sekejap, ia melahap setengah tubuh manusia ular itu hingga darah hitam mengalir dari sisi tubuh yang tersisa. Kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik sampai ia kembali ke wujud manusia lagi dan membawa kotak itu kembali kepada Pak Waja. Sialnya, rupanya siluman ular itu tidak sendiri. Dari dalam tanah muncul ular hitam yang menjelma menjadi pria hitam bersisik. Sambil mengendap-endap, makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menggigit Pak Waja dan mencengkramnya dengan kuku-kukunya yang tajam. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba muncul sosok makhluk berkepala kerbau menarik tubuh siluman ular itu. Ia membenturkan kepala makhluk itu ke pohon, memukulinya hingga tidak berdaya, dan merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Terima kasih Ki Mahesa Ombo, ucap Pak Waja. Tepat setelah kedua siluman ular itu mati, seluruh arwah penasaran berwujud mayat yang mengerubungi Mbah Jiwo terhenti. Mereka seperti terlepas dari ikatan makhluk yang membelenggunya di tempat itu. Jadi mereka terjebak oleh perjanjian dengan sosok siluman-siluman itu, tanya Pak Waja. Mbah Jiwo mengangguk. Seandainya bukan karena perbuatan leluhur saya, mungkin mereka tidak akan membuat perjanjian dengan makhluk itu. Tidak semata-mata karena itu, Mbah.
Semua yang terjadi di masa lalu karena hasutan makhluk-makhluk itu, balas Pak Waja. Bah Jiwa menghela nafas. Saat ini, ia hanya ingin memandang ke depan, menjaga orang-orang yang ia sayang. Tepat saat mereka meninggalkan desa, hutan pun kembali seperti semula. Sosok-sosok jasad warga desa mulai menghilang. Sepertinya, mereka sudah tidak terikat oleh siluman itu lagi. Bah Jiwo kembali menoleh ke desa itu sejenak dan mendekat ke arah roh-roh itu. Dimas dan Rumi, mereka adalah cucu-cucu kalian. Saat ini mereka cucuku juga. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya. Bukan sekedar untuk menebus dosa, tapi karena saya menyayangi mereka dengan tulus. Ucap Mbah Jiwo mengantar kepergian roh-roh yang sudah terlepas dari makhluk yang mengikatnya. Tapi tidak hanya roh itu. Sepertinya Mbah Jiwo pun mulai terlepas dari beban atas dosa-dosa yang selama ini menghantuinya. Di pemakaman Trah Biryasono, sebuah celah kecil menuntun Dirga, Guntur, Jagat, Mbok Sar, dan Nyai Jambrong ke sebuah pemakaman yang sangat tidak biasa. Ada pohon-pohon yang tumbuh di dalam menjulang hingga keluar goa. Sementara makam-makam itu terjajar rapi di dalam. Tidak seperti di jalur masuk tadi, tempat ini sedikit terang dengan cahaya bulan yang masuk dari atas. Walaupun langit-langitnya terbuka, mereka yakin jalur di luar hampir tidak bisa dilalui oleh manusia dengan mudah. Raden Darwono. Mbok Sar mengucapkan nama yang sepertinya sudah lama tidak ia dengar. Ia ingin memastikan siapakah laki-laki yang berdiri di tengah makam dengan kekuatan yang mengerikan itu. Mendengar ucapan Mbok Sar, pria itu pun menoleh ke arah kami. Aneh, ada yang sangat aneh dari tubuhnya, terutama wajahnya. Wajahnya terkadang seperti berubah menjadi makhluk menyeramkan dan kadang seperti manusia biasa. Mereka semua menduga bahwa orang itu sendiri mungkin tidak dapat mengendalikan hal itu. Tidak usah. Seluruh saripati dari jasad-jasad yang ada di sini sudah lebih dari cukup. Jangan sia-siakan nyawamu, cucuku. Ucap sosok yang dipanggil dengan nama Raden Darwono oleh Mbok Sar itu. Cucu, aku sama sekali tidak merasa ada hubungan darah dengan iblis sepertimu. Bantah Mbok Sar. Raden Darwono tidak memperdulikan ucapan Mbok Sar. Sebaliknya, ia menghancurkan salah satu makam di tempat itu dengan tangan kosong. Tangannya menggenggam sebuah tengkorak yang terkubur di makam itu, menghancurkannya dan membuangnya. Ia terus memasukkan tangannya seolah mencari sesuatu yang berada di dalam makam. Hentikan! Mbok Sar terlihat kesal atas perlakuan Raden Darwono terhadap jasad-jasad yang telah terkubur di tempat itu. Nyai Jambrong menahan Mbok Sar untuk mendekat. Ia tahu dengan jelas bahwa yang berada di hadapannya bukanlah makhluk biasa. Perkiraan mereka benar. Raden Darwono tidak sendirian. Saat mata mereka menyapu ke sekeliling gua, samar-samar terlihat dengan jelas beberapa sosok memantau mereka dari kejauhan. Ada satu sosok yang menarik perhatian Nyai Jambrong. Seorang kakek tua berambut putih panjang dengan kulit yang sudah membusuk. Tubuhnya hanya tertutup sehelai kain yang sudah lusuh. Satu persatu Raden Darwono merogoh puluhan makam di tempat itu sembari mencari dengan hati-hati. Tulang belulang dan bagian tubuh yang membusuk berserakan dari perbuatan Raden Darwono itu. Lambat laun, Mbok Sar pun tidak mampu menahan emosi melihat jasad leluhur-leluhurnya diperlakukan seperti sampah oleh Raden Darwono. Mbok, matanya Mbok Sar! Tiba-tiba Guntur berteriak saat melihat tetesan darah dari mata Mbok Sar yang mengalir di pipinya. Sudah kubilang, jangan nekat! Teriak Nyai Jambrong yang dengan kasarnya menjauhkan Mbok Sar dari tempat itu. Rupanya, sedari tadi Mbok Sar mencoba menyerang Raden Darwono dengan ilmunya. Namun, Mbok Sar kalah telak. Mengetahui semengerikan itu kemampuan Raden Darwono, Jagat bersama Nyai Jambrong mencoba menghentikan ritual yang dilakukan oleh Raden Darwono.
Jagat mengeluarkan sebuah keris dari tasnya dan membacakan sebuah doa. Ada kekuatan merah menyala dari celah warangkanya saat Jagat menarik keris itu keluar. Jagat mengincar dengan benar posisi jantung Raden Darwono dan menghujamkan kerisnya itu. Namun, dengan sebuah gerakan, Raden Darwono dapat menghindari serangan itu. Di sisi satunya, Nyai Jambrong sudah bersiap mendaratkan kakinya di wajah Raden Darwono. Namun, sama saja, tidak ada satupun serangan dari mereka yang mengenai sosok itu. Kiwalang Lunggono, urus mereka. Raden Darwono sama sekali tidak memperdulikan Nyai Jambrong dan Jagat. Ia hanya fokus mencari benda dari berbagai makam yang ada di sana. Sebaliknya, kali ini sosok kakek menjijikkan yang dipanggil Kiwalang Lunggono itu sudah menghadang kami. Jagat tidak ingin mengulur waktu lagi. Ia menyerang kakek itu bersama dengan Nyai Jambrong. Namun tiba-tiba, tubuh mereka terhenti dengan sendirinya. Kalau kamu masih muda, pasti sudah aku ajak joget. Kiwalang Lunggono meledek Nyai Jambrong yang sekuat tenaga berusaha menggerakkan dirinya. Sementara itu, Kiwalang Lunggono menari-nari dengan aneh seolah mempermainkan kami. Dirga! Jagat berteriak memberi isyarat kepada Dirga. Tidak berapa lama, sebuah keris pusaka melayang menyerang ke arah Kiwalang Lunggono. Ia dapat menghindar dengan mudah. Namun kakek itu tidak sadar bahwa ada sebuah keris lagi yang melayang menyerang kakinya. Bocah busuk! Merasa kesal dengan serangan Dirga, Kiwalang Lunggono pun mengejar sosok Dirga yang masih berusaha mengendalikan kerisnya. Dengan sigap, Guntur menarik sarungnya dan mengibaskannya menghalangi pandangan kakek itu. Tepat saat sampai di tempat Dirga, kakek itu tidak menemui sosok yang melukainya. Aku tidak sudi menari dengan anjing, ucap Nyai Jambrong yang muncul di posisi Dirga. Ia segera mendaratkan sebuah pukulan dari tangannya yang terikat sebuah tasbih. Kakek itu terpental, namun mereka tahu itu tidak fatal. Saat mereka ingin kembali menyerang, tiba-tiba gua itu diselimuti dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka semua menoleh ke arah pemilik kekuatan itu. Sekali lagi, pemandangan mengerikan terlihat di hadapan mereka. Raden Darwono menggenggam bola mata yang masih utuh yang ia dapat dari salah satu makam. Ia memakannya tanpa tersisa. Tidak hanya itu, ada telinga, jari tangan, bagian yang tidak terbayangkan dari jasad di makam itu, ia makan hingga habis. Rupanya ada bagian tubuh dari jasad itu yang tidak bisa membusuk, ucap Nyai Jambrong. Maksudnya Nyai? Tanya Jagat. Ada aliran di tantra kiri yang menggunakan bagian tubuh jasad manusia untuk mencapai kesempurnaan ilmunya. Lebih dari itu, jasad-jasad ini memiliki bagian tubuh yang hidup di dua alam dan tidak bisa membusuk. Jika ritualnya berhasil, orang itu bisa kapan saja menggunakan kekuatan dari jagat segoro demit. Jelas Nyai Jambrong. Maksudnya? Raden Darwono bisa terhubung dengan energi tak terbatas dari jagat segoro demit? Tanya Guntur. Benar, itu salah satu cara yang ditawarkan padaku saat masih menganut ilmu hitam, jelas Nyai Jambrong. Mengetahui hal itu, sontak kami berempat menyerang Raden Darwono secara bersamaan. Tapi sekali lagi, kami gagal. Tubuh kami terhenti dengan mantra yang dinyanyikan Kiwalang Lunggowo. Hanya butuh 100 nyawa lagi, gumam Raden Darwono yang wujudnya tiba-tiba berubah menjadi hitam dan menghilang di balik bayangan. Samar-samar, mereka pun merasakan kepergian sosok Raden Darwono. Dia kabur, Nyai, teriak Guntur. Kabur? Kalian sama sekali tidak pantas berhadapan dengan Raden. Kalian hanya hadiah dari Raden untuk menjadi tumbalku. Benar saja. Tidak lama setelah kepergian Raden, tiba-tiba tidak ada satupun dari mereka yang dapat bergerak. Mata mereka memerah dengan darah yang memaksa keluar dari setiap rongga di tubuh mereka. Demit sialan! Teriak Dirga sembari menyerang Kiwalang Lunggowo dengan memerintahkan kerisnya. Sayang sekali, kali ini makhluk itu bisa menghindarinya dengan mudah,
sembari menari memainkan langkahnya. Tidak ada sedikit pun dari tariannya yang indah. Ia hanya memutar sendi-sendinya dan memamerkan bagian busuk dari tubuhnya. "Dirga, cukup!" teriak Mas Jagat. "Tapi Mas..." "Iya Dirga, wajahmu pucat. Fokus baca doa buat menangkal kutukan kiwalawalang itu," ucap Guntur yang sadar bahwa Dirga bisa saja kehilangan kesadarannya. Selain karena kehabisan darah, jurus yang digunakan Dirga juga sayang membebani dirinya. Tidak ada yang mereka bisa lakukan selain berusaha menahan kutukan Kiwalang Lunggono dengan doa-doa dan ajian yang mereka bisa. Sayangnya, itu hanya berhasil untuk mengulur waktu saja. Ada sesuatu yang sepertinya Jagat rencanakan. Mulutnya membisikkan sebuah mantra yang membuat kerisnya semakin menyala merah. "Percuma saja, bocah goblok. Jurusmu itu tidak akan mampu melukaiku," ledek Kiwalang Lunggowo. Jagat tidak gentar, tapi sepertinya ia juga menyadari akan hal itu. Jurus yang akan ia gunakan belum tentu bisa berhasil. Namun setidaknya ia tidak ingin pasrah begitu saja mati di tempat ini. "Ajian Watu Geni." Keris Jagat menyala bagaikan batu api. Ia sekuat tenaga mengarahkan ujung kerisnya ke arah Kiwalang Lunggowo dan melontarkan cahaya merah seperti batu api ke tubuh kakek itu. Dengan percaya diri, Kiwalang Lunggowo bersiap menghindari serangan itu. Tapi ada yang aneh. Kiwalang Lunggowo tidak bergerak, malah sebaliknya. Ia menghentikan gerakannya seolah kesakitan di salah satu sisinya. Berhasil? Tanya Guntur. "Bukan, itu bukan kekuatanku," ucap Jagat. Aneh, tubuh Kiwalang Lunggowo terkoyak-koyak tanpa ada satupun dari mereka yang menyerang. Mereka semua pun mulai bisa menguasai tubuhnya kembali. "Jagat, serang lagi. Kali ini gunakan darahmu di pusaka itu." Tiba-tiba terdengar suara Mbok Sar yang memaksa masuk kembali ke dalam ruangan itu. Jagat terlihat ragu. Ia tidak mengerti. Seharusnya darahnya tidak akan berpengaruh terhadap pusaka itu. "Jangan bingung. Danan sedang menghadapi tubuh asli kakek setan itu," perintah Mbok Sar. Kiwalang Lunggowo tersadar akan bahayanya serangan berikutnya. Ia pun memaksa dirinya untuk menerjang Jagat. "Guntur, giliranmu," perintah Nyai Jambrong. Sebuah batu gunung dilemparkan oleh Guntur ke arah kakek itu, namun dapat dihindarkan dengan mudah. Guntur sudah mengetahui itu dan menyusul dengan melepaskan sebuah tendangan kepada kakek itu. "Mati saja kau bocah." Kiwalang Lunggowo memutuskan untuk menghabisi Guntur dengan kuku-kukunya yang menghitam. Sebelum serangan itu mengenai Guntur, sesuatu menghantam kepala kakek itu dan membuat serangannya meleset. "Rasain kakek peyot. Kalau Mas Jagat punya jurus ajian Watu Geni, yang ini namanya ajian Watu Sirah," ledek Guntur yang berhasil mengalihkan perhatian Kiwalang Lunggono dan mendaratkan tendangan ke tubuhnya hingga terpental. Ada Nyai Jambrong yang sudah menunggu kakek itu di belakangnya dan mendaratkan tendangan yang mengerikan di punggung Kiwalang Lunggowo. Terdengar seperti suara tulang yang patah dari tubuh kakek itu. "Sekarang!" perintah Nyai Jambrong. Benar saja, keris yang digenggam Jagat berubah menjadi merah padam seperti sebuah keris yang baru saja selesai ditempa. "Ajian Watu Geni Getih Abang," bisik Jagat mempersiapkan mentalnya. "Ganti lagi nama jurusnya," tanya Guntur. "Berisik, terserah dia yang punya jurus," balas Nyai Jambrong. Kiwalang Lunggowo benar-benar ingin menghindar, tapi ada sesuatu yang terus melukai tubuhnya dari sisi alam lain. Dalam hitungan detik, keris Jagat mengoyak tubuh Kiwalang Lunggono. Ia pun tidak ingin melepaskan kesempatan itu dan memisahkan setiap bagian setan itu agar tidak berdaya. Sayangnya, keris yang Jagat gunakan tidak mampu menahan ajian itu dan pecah berkeping-keping. "Aku akan kembali pulih dan menghabisi kalian dengan lebih mengerikan," ancam Kiwalang Lunggowo. Namun ancamannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Api hitam tiba-tiba muncul membakar tubuh-tubuhnya. "Ah, tidak! Apa ini?" "Itu jurus Pak Le,"
ucap Guntur yang berusaha memulihkan dirinya. Mbok Sar terlihat mengangguk. Ia melemparkan sedikit air ke sebuah kubangan dan menunjukkan apa yang terjadi di alam jagat Segoro Demit. Keempat makhluk lainnya sudah menyatu dengan tubuh Raden, teriak Danan. Raden, bukannya Raden baru saja pergi meninggalkan gua ini untuk cari tumbal? Tanya Dirga. Pemandangan di dalam genangan air itu menunjukkan keberadaan jasad Ki Walang Lunggowo yang sama persis dengan yang barusan mereka kalahkan. Makhluk itu ada dua. Guntur juga bingung. Nyai Jambrong mendekat dan memperhatikan apa yang terlihat di sana. Di hadapan Danan dan Cahyo, terlihat sosok seseorang yang sama persis dengan Raden Darwono tadi. Jadi begitu, ucap Nyai Jambrong. Begitu apa, Mbah? Tanya Guntur. Tubuh dan sukma mereka terbagi di dua alam. Ini merepotkan, jelas Nyai Jambrong. Nyai Jambrong bercerita bahwa ada sosok yang paling didewakan saat peperangan zaman kerajaan dulu. Mereka adalah sosok demit yang memiliki ilmu ini. Saat demit ini dikalahkan, ia tidak akan mati dan terus memulihkan dirinya selama ia masih hidup di alam lain. Terlebih di jagat Segoro Demit, makhluk-makhluk itu memiliki energi yang cukup dari alam itu. Berarti kita bisa menang karena Mas Dana juga mengalahkan Ki Walang Lunggowo di alam sana, tanya Dirga. Nyai Jambrong mengangguk. Sudah, tidak usah banyak bicara. Kalian kejar Raden Darwono. Ratusan warga di kampung Kulon terlihat mengamuk. Mereka kesurupan. Perintah Mbok Sar yang setengah mati menggunakan ilmu cenayangnya untuk mengetahui keberadaan Raden Darwono. Ayo Mbok, kita pergi. Guntur mencoba membantu Mbok Sar, tapi ia menolak. Saya akan menuntun kalian dari tempat ini. Harus ada yang menyambungkan kalian dengan Danan saat bertarung, ucap Mbok Sar. Nyai Jambrong menolak. Ia segera berusaha menggendong Mbok Sar, namun Mbok Sar melawannya dengan memukul kepalanya. Tidak usah memaksa, kamu yang paling tahu kondisi saat ini. Tapi yang gak mungkin aku tinggal kamu di sini sendirian, balas Nyai Jambrong. Aku tidak sendirian, ucap Mbok Sar. Aku di sini bersama leluhurku. Melihat kebulatan tekad itu, Nyai Jambrong pun memutuskan untuk mengikuti perintah Mbok Sar. Ingat, kamu pasti aku jemput, ucap Nyai Jambrong. Mereka pun bersiap untuk meninggalkan gua itu. Namun sebelum keluar, tiba-tiba Mbok Sar memanggil sekali lagi. Jagat Putra Sambara, itu namamu kan? Jagat terhenti dan menoleh ke arah Mbok Sar. Iya Mbok, ada apa dengan nama saya? Kamu juga salah satu yang terpilih di terahmu. Kamu tidak lebih lemah dari Dana dan Bimo, ucap Mbok Sar dengan kata-kata yang mengambang. Jagat berjalan mendekati Mbok Sar, namun Mbok memberi tanda untuk menahannya. Penghancur pusaka, itu gelarmu. Aku tidak tahu lebih dari itu. Kenali leluhurmu lebih dalam untuk mencari tahu, ucap Mbok Sar. Jagat tidak puas. Ia ingin kembali pada Mbok Sar, namun Nyai Jambrong menariknya. Dia sudah bilang, dia tidak tahu lebih dari itu, ucap Nyai Jambrong sembari menggiring mereka semua keluar dari gua itu. Saat itu, langit terlihat gelap menyembunyikan cahaya purnamanya. Ada rasa merinding yang membuat mereka berempat menoleh ke arah yang sama. Desa Kulon, cepat Mas Jagat, banyak yang mati di sana, ucap Dirga yang jantungnya seolah merasa teriris saat merasakan hawa mengerikan dari arah itu. Mereka pun sekuat tenaga meninggalkan hutan menuju tempat itu. Dari dalam kegelapan muncul dua orang di belakang Mbok Sar. Sepertinya mereka sudah meninggalkan hutan, ucap Pak Wajah menghampiri Mbok Sar. Memangnya apa masalahnya bila mereka melihat apa yang akan kalian lakukan? Tanya Mbok Sar. Kami hanya tidak ingin mereka berpikir untuk melakukan apa yang akan kami lakukan ini kelak, jawab Mbah Jiwo dengan menggenggam buku hitam di tangannya. Mbok Sar menghela nafas melihat tatapan sayu Pak Wajah dan Mbah Jiwo. Ritual ini hanya bisa dilakukan oleh pendosa seperti kami,
ucap Pak Wajah sembari menghampiri beberapa makam. Lakukan apa yang kalian butuhkan dari tempat ini. Bila jasad leluhurku tidak cukup, jangan ragu untuk menggunakan jasadku, ucap Mbok Sar sembari mengambil posisi duduk bersila di hadapan sebuah genangan air. Menurut sudut pandang Danan, angin berhembus di padang pasir yang kami lewati. Saat ini aku masih memikirkan keadaan jagat dan yang lain yang berusaha mengeluarkan kami dari alam ini. Nyi, kenapa berhenti? Tanya Cahyo yang melihat Nyi sedang rangu sesekali terhenti menoleh ke arah bangunan-bangunan misterius tadi. Tidak, kita lanjut jalan saja, ucap Nyi sedang rangu. Nyi Sendang Rangu berjalan melewati kami, tapi kali ini kami tidak menyusulnya. Ia pun menoleh ke arah kami. Kita harus menghadapinya kan, Nyi? Tanyaku. Bodoh, itu sama saja bunuh diri, ucap Nyi Sendang Rangu yang kembali berpaling untuk berangkat. Tapi kami tidak bergerak sama sekali. Apa yang jagat dan yang lain lakukan tidak lagi hanya tentang menyelamatkan kita kan, Nyi? Kami tahu rencana mereka membawa mereka ke bahaya yang lebih besar, tambah Pak Le. Nyi Sendang Rangu yang mengerti kerasnya hati kami pun terhenti. Ia mengibaskan selendangnya dan membuat kabut. Samar-samar ada bayangan jagat, Dirga, Nyai Jambrong, dan Guntur yang sedang bertarung di mulut goa. Nenek Cenayang itu masih mencoba menghubungkan inderanya denganku. Pencarian mereka akan mempertemukan mereka dengan sosok yang disebut Raden Darwono itu, jelas Nyi Sendang Rangu. Tidak mungkin. Jangan-jangan Raden Darwono itu sudah berhasil hidup di dua alam, tanya Pak Le. Nyi Sendang Rangu mengangguk. Sepertinya ia mendapat penglihatan dari Mbok Sar. Mendengar penjelasan itu, sontak tanpa bicara, kami semua menaiki tubuh Wanasura dan Kliwon untuk kembali ke puing bangunan misterius itu. Lawan kalian kali ini di luar kemampuan kalian, peringat Nyi Sendang Rangu. Tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Aku percaya kita pasti akan menemukan kelemahan dari makhluk itu, ucapku. Secepat mungkin kami kembali ke tempat mengerikan itu. Ada sebuah bangunan yang memancarkan hal mengerikan dari dalamnya. Kami pun segera melompat ke arah komplek bangunan itu untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Tepat saat berada di tengah-tengah wilayah itu, penciuman kami terganggu dengan bau mayat menyengat di mana-mana. Ini seperti dulu, Nan, ucap Cahyo yang mengingat kejadian di omah kandang mayat dulu. Mungkin lebih mengerikan, balasku sembari menatap ke beberapa patung arca yang wujudnya tidak asing bagi kami. Kami berhati-hati memasuki wilayah itu. Sudah jelas, banyak yang mengintai kami dari kejauhan. Namun sepertinya, mereka tidak bermaksud mendekat tanpa adanya perintah. Samar-samar, terdengar suara nafas yang berat dari salah satu celah di sisi puing bangunan. Kliwon yang kembali ke wujud kerak kecilnya, tiba-tiba berlari menuju ke arah itu. Kliwon, mau kemana? Panggil Cahyo. Kami tidak punya pilihan selain mengikuti Kliwon. Di alam ini, hampir setiap gerak-gerik Kliwon pasti memiliki maksud. Kliwon berlari menuju celah-celah reruntuhan. Ia seolah memberi isyarat kepada kami untuk menyingkirkan batu-batu itu. Ada sesuatu di tempat itu. Suara nafas yang berat terdengar semakin jelas. Ada sosok yang terbaring di tempat itu. Tubuhnya tampak mengerikan. Ia terbaring dengan berbagai luka yang seharusnya sudah membuat makhluk itu mati. Makhluk itu mewaspadai dengan kedatangan kami. Namun sepertinya Kliwon mampu menenangkannya. Itu makhluk apa, Pak Le? Tanyaku. Gak tahu, Nan. Tapi kalau Kliwon sampai berani mendekat, mungkin saja bukan makhluk jahat, ucap Pak Le. Kalian, bagaimana manusia bisa ada di alam ini? Ucap makhluk itu. Kami tersesat. Jenengan siapa? Kenapa bisa luka separah ini? Tanya Cahyo sembari menjemput Kliwon. Kalau kalian tidak ada urusan, sebaiknya kalian segera tinggalkan tempat ini. Kalian pasti mati bila Raden dan anak buahnya menemukan kalian, ucap makhluk itu. Kliwon melompat ke arah Pak Le
seolah memintanya untuk memulihkan sosok itu. Pak Lek mengerti dan mencoba membantunya. Ada cahaya dari geni baraloka Pak Lek yang menerangi ruangan itu. Saat ini baru terlihat jelas, dia adalah makhluk menyerupai manusia yang tingginya hampir 3 meter. Sebagian tubuhnya tertutup bulu dengan beberapa pusaka tersemat di bagian tubuhnya. Percuma, pusaka yang menopang hidup saya sudah diambil. Saya tetap akan mati, ucap makhluk itu. Memang benar, geni baraloka Pak Lek bisa menutup luka makhluk itu. Tetapi ada yang aneh, energi kehidupan makhluk itu tetap tidak kembali. Maksudnya apa? Bagaimana bisa? Tanya Pak Lek. Nyi Sendang Rangu mendekat. Ia menatap sosok makhluk itu. Dia bukan makhluk hidup biasa. Dia adalah pusaka yang diberi kehidupan untuk sebuah misi. Saat inti pusakanya diambil atau rusak, ia akan mati. Jelas Nyi Sendang Rangu. Aku dan Cahyo saling menatap. Baru kali ini aku dan Cahyo melihat pusaka hidup dalam arti yang sebenarnya. Melihat kemampuan Pak Lek dan keberadaan Nyi Sendang Rangu, sepertinya makhluk itu memutuskan untuk berbicara sesuatu. Saya Yai Kulambang yang ditugaskan menjaga gua makam Trahbiryasono. Saya ditarik ke alam ini. Ada setan tua bernama Ki Walang Longgowo yang menghabisi saya dan mengambil inti pusaka saya. Jelasnya sembari menunjuk ke salah satu arca berwujud kakek tua. Untuk apa? Apa ada hubungannya dengan Raden Darwono? Tanyaku. Yai Kulambang segera menoleh ke arahku saat menyebut nama itu. Firasatku benar. Sepertinya keberadaannya juga ada hubungannya dengan musuh yang akan kami hadapi nanti. Apa kalian ke tempat ini dengan tujuan itu? Tanya Yai Kulambang. Kami mengangguk. Secara singkat, kami menceritakan tentang keadaan kami dan yang lain di alam manusia. Walaupun mustahil, resiko yang kami ambil sebanding dengan nyawa manusia yang dipertaruhkan. Setelah ini saya akan mati. Tapi ada satu hal yang mungkin berguna untuk kalian, ucap Yai Kulambang. Kami mendengarkan dengan seksama apa yang ingin ia sampaikan. Ada 5 titisan batara yang digambarkan oleh arca di tempat ini. Raden Darwono berusaha memiliki semua kekuatan dari 5 makhluk itu. Untuk menyatu dengan Nyai Wasihan, ia harus melakukan ritual senggama dengan jenazah manusia perempuan. Untuk menyatu dengan Dadung Gumotro, ia harus memakan sejumlah bagian tubuh dari jasad manusia cacat. Untuk menyatu dengan ular kembar Welang Turuh dan Weling Turuh, ia harus mengganti kulit di tubuhnya dengan kulit jasad manusia yang masih tersisa setelah 100 hari. Untuk menyatu dengan Kiwalang Longgowo, ia harus menukar jantungnya dengan jantung jasad titisan batara. Untuk melakukan semua itu, Raden Darwono harus melintasi 2 alam untuk mengumpulkan tumbalnya dan melakukan ritualnya. Saat ini ia sudah bersatu dengan 4 sosok selain Kiwalang Longgowo. Saya tidak bisa menggambarkan kekuatannya saat ini, jelas Yai Kulambang. Pasti ada alasan mengapa ia tidak mendapatkan kekuatan Kiwalang Longgono, kan? Tanyaku. Yai Kulambang kembali menjelaskan bahwa tidak ada jantung titisan batara yang bisa didapatkan. Walau begitu, dengan semua kekuatan yang Raden miliki, ia bisa membuat Kiwalang Longgowo patuh kepadanya. Bila benar Raden sekuat itu, apa benar ia tidak terkalahkan? Tanya Cahyo. Yai Kulambang menggeleng. Ada bagian jasad 5 Trahbiryasono yang masih tersisa di alam ini. Semuanya tersimpan di setiap patung arca. Bentuknya bisa serpihan tulang, tetesan darah atau apapun. Mereka sengaja meninggalkannya saat mengembalikan makhluk-makhluk itu ke alam ini. Jadikan itu semua benda yang bisa melepaskan kekuatan Raden Darwono, jelas Yai Kulambang. Aku menatap ke arah setiap arca itu. Dari awal aku sudah menduga bahwa patung itu adalah buatan manusia. Mungkin saja mereka adalah orang-orang Trahbiryasono yang menyelamatkan kerajaan dulu. Ada satu lagi, ucap Yai Kulambang.
Kami bersiap mendengarkannya, namun entah mengapa, aku merasakan hal mengerikan mendekat ke arah kami. Aku tertipu. Terdengar suara kakek tua mendekat ke arah kami. Aku mengenal suara itu. Begitu juga Cahyo dan Pak Le. Pak Le, setan itu? Ucap Cahyo. Benar, dia kakek tua yang dulu hampir membunuh kita di pabrik gula. Balas Pak Le. Ada yang aneh di wajah Nyi Sendang Rangu. Ia beberapa kali menatap tetesan air yang melayang di sekitarnya. Tidak mungkin, makhluk itu... Nyi Sendang Rangu memastikan sekali lagi. Makhluk itu juga sedang bertarung dengan jagat dan yang lainnya di alam manusia. Tunggu, apa maksudnya ini? Apa ada dua sosok Kiwalang Lunggowo? Jangan samakan kami dengan makhluk rendahan seperti kalian. Dengan kekuatan Raden saat ini, aku bisa berada di dua alam sekaligus. Teriaknya. Tanpa kami sadari, tiba-tiba sosok kakek itu sudah berada di dekat Yai Kulambang. Sontak, Kliwon berubah ke wujud kera raksasa dan mengusirnya. Namun, kakek itu terlihat tidak gentar. Setiap serangan Kliwon tidak ada yang berhasil mengenai kakek itu. Sebaliknya, Kliwon terlihat kesakitan dengan darah yang mengalir dari setiap lubang di wajahnya. Kliwon, mundur! Perintah Cahyo yang bergantian menyerang kakek itu. Namun sayangnya, tubuhnya terhenti. Ada mantra mengerikan di sekitar kakek itu. Inti pusakamu hanya mampu memberikan daya hidup. Tapi tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari itu kan? Ucap Kiwalang Lunggowo. Yai Kulambang terlihat panik. Ia mencoba menjauh dari Kiwalang Lunggowo. Jangan! Jangan sampai makhluk itu mendapatkan bola mata saya. Itu satu-satunya peninggalan Raden Cokro untuk menghentikan Raden Darwono. Teriak Yai Kulambang panik. Seketika itu juga, kami mendekat dan menyerang Kiwalang Lunggowo. Berat, begitu berat. Setiap mendekat ke arahnya, tubuh kami seolah terhenti dengan rasa sakit yang ingin meledak. Bahkan, Nyi Sendang Rangu pun tidak bisa menahan semua kutukan di sekitar Kiwalang Lunggowo. Tapi, tepat saat kakek tua itu berhasil mendekati Yai Kulambang, tiba-tiba muncul kilatan bersama sosok bayangan hitam yang mendekati Yai Kulambang. Maafkan saya. Samar-samar terdengar suara yang kami kenal dari arah bayangan itu. Sosok itu semakin terlihat jelas. Dengan tangan kosong, ia mencungkil kedua bola mata Yai Kulambang dengan sadisnya. Bajiwo! Bajiwo! Teriak Cahyo. Kami semua menoleh dan menyaksikan apa yang dilakukan olehnya. Bah! Apa maksudnya ini? Dia bukan makhluk jahat! Teriakku. Bah Jiwo tidak membalas. Sebaliknya, ia malah terjatuh dan memuntahkan darah. Walau begitu, ia tidak menghentikan ritualnya dan dengan tangan kosong meleburkan kedua bola mata itu bersama batuan di tangannya hingga menjadi dua buah batu bulat. Tidak ada waktu menjelaskan. Ini bukan lagi tentang mengembalikan kalian dari alam ini. Ada ratusan nyawa yang bergantung dengan nyawa kalian, termasuk nyawa Dirga dan yang lainnya. Teriak Mbah Jiwo sembari melemparkan salah satu pusaka yang ia buat dari mata Yai Kulambang. Apa ini Mbah? Tanyaku. Biar aku yang menjelaskan. Pergi, selamatkan dirimu. Teriak Yai Kulambang pada Mbah Jiwo. Aku tidak menyangka Yai Kulambang akan mengatakan hal itu pada seseorang yang telah mencungkil kedua bola matanya. Dan terima kasih, ucap Yai Kulambang yang semakin lemah. Kiwalang Lunggowo tidak berniat melepaskan Bah Jiwo. Sedari tadi, ia mencoba menyerangnya. Namun ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi Bah Jiwo. Bah Jiwo berjalan tertatih menuju kilatan tempatnya datang. Kami hendak membantunya, namun Pak Le menahanku. Sudah ada yang menjaganya, ucap Pak Le. Benar saja, samar-samar aku melihat sosok Rangda yang tengah mempertahankan mati-matian celah itu. Serangan Kiwalang Lunggowo tertahan oleh kekuatan Pak Waja yang menjaganya dari balik celah itu. Teman kalian sedang dalam bahaya,
Aku melihatnya dari mataku yang dibawa oleh temanmu. Yai Kulambang memperingatkan. Apa yang harus kami lakukan? Saat itu juga kami panik dan bingung. Serang kakek brengsek itu dengan pusaka yang dibuat dari bola mataku. Perintah Yai Kulambang. Aku terlihat bingung, tapi tidak dengan Cahyo. Ia segera merebut batu bulat itu. Wanasura, kembali! Cahyo memerintahkan Wanasura kembali ke tubuhnya. Ia memperkuat lengannya dengan kekuatan Wanasura dan menghantam Kiwalang Lunggowo sekuat-kuatnya. Berhasil. Serangan Cahyo berhasil membuat setan kakek itu terpental dan memuntahkan darahnya. Bocah brengsek! Kiwalang Lunggowo merapalkan kutukan di sekitarnya. Ia menari dengan aneh dan setiap Cahyo mendekat, Cahyo selalu terpental dengan rasa sakit yang seketika muncul di tubuhnya. Terus Jul! Teriak Pak Le sembari membakar tubuh Cahyo dengan geni baraloka untuk meringankan luka yang ia dapat dari kutukan kakek itu. Kliwon tidak tinggal diam. Tanpa sadar, ia sudah berada jauh di arca berbentuk Kiwalang Lunggowo dan menghancurkannya. Monyet sialan! Kliwon kembali ke tubuh kecilnya dan menemukan sebuah serpihan tulang belulang manusia di dalam arca itu. Tanpa sadar, tiba-tiba Kiwalang Lunggowo memuntahkan darah hitam sekali lagi. Aku menduga bahwa Jagat dan yang lain juga sedang melawan dari sisi lain. Aku membacakan sebuah mantra pada keris Raga Sukma yang kini ada di genggamanku. Sebuah kilatan putih menyelimutinya, dan sekuat tenaga aku melemparkan kerisku hingga melubangi tubuhnya. Sebelum sempat memulihkan diri, Cahyo menghantamkan Kiwalang Lunggowo bertubi-tubi dengan kekuatan Wanasuro. Akan ku balas kalian nanti. Akan ku habisi dulu teman kalian di alam sana. Ancam Kiwalang Lunggowo yang tubuhnya mulai menghilang sebagian. Namun Pak Le tidak tinggal diam, menorehkan sisi hitam keris Sukmagni pada tubuh Kiwalang Lunggowo dan membacakan sebuah mantra. Sebelum sempat menghilang, tubuh Kiwalang Lunggowo terbakar dengan api hitam. Ia berteriak dengan keras dan mengumpat. Sepertinya Jagat dan yang lain juga berhasil mengalahkan makhluk itu di sana. Kalian sudah mengerti? Tiba-tiba terdengar suara Yai Kulambang yang semakin lemah. Kami berlari mendekati sosok itu sekali lagi. Gunakan cara yang sama untuk mengalahkan Raden Darwono. Kalian harus mengalahkannya di dua alam. Hal itu hanya bisa dilakukan bila ada seseorang yang bisa merubah kedua bola mataku dan memisahkannya di dua alam, di mana dua sosok Raden berada. Jelas Yai Kulambang. Kami mencoba mencerna semua perkataan yang diucapkan Yai Kulambang. Sepertinya ia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Saya sudah hidup ratusan tahun untuk menjaga makam Trah Birya Sono. Sampaikan salam kepada mereka seandainya kalian bertemu. Itu adalah ucapan terakhir Yai Kulambang. Setelahnya, nafasnya terhenti tanpa ada sedikit pun gerakan di tubuhnya. Perkenalan kami memang sangat singkat, namun keberadaannya benar-benar membuka jalan untuk kami. Aku berdoa seandainya saja kami diberi kesempatan untuk bertemu lagi sekedar untuk mengutarakan terima kasih. Kami tidak punya banyak waktu. Kematian Kiwalang Lunggowo memancing seseorang keluar dari kediamannya. Seorang pria dengan pakaian zaman dulu yang sudah lusuh. Wajahnya begitu aneh, seolah berganti-ganti dengan wujud setan-setan dan manusia. Tapi yang paling mengerikan, aku merasakan kekuatan besar dari dalam tubuhnya. Kliwon, mana Sura? Cahyo memberi isyarat kepada kedua temannya itu. Sementara kami berhadapan dengan Raden, kedua kera raksasa itu menghancurkan satu persatu arca dan mencari benda yang diceritakan oleh Yai Kulambang. Kakek itu bisa mati juga, ucap sosok itu. Aku benar-benar tidak bisa menggambarkan apa yang kami rasakan saat sosok itu mendekat. Semua terasa aneh. Hawa dingin, suara yang tidak nyaman, ancaman, dan rasa was-was kami rasakan saat di dekat orang itu. Pak Le bersiap dengan keris Sukmagni di tangannya. Itu memberi isyarat kepada kami untuk mengerahkan semua yang kami miliki. Tidak ada waktu untuk bicara.
Satu persatu nyawa sudah berjatuhan. Nyi Sendang Rangu terlihat cemas. Aku dan Cahyo segera menerjang ke arah Raden Darwono. Keris yang telah kubacakan mantra membentuk kilatan putih dan menghujam tubuh makhluk itu tepat di dadanya. Tapi, tidak sedikit pun ujung kerisku yang mampu melukainya. Cahyo juga menggunakan mantra penguat raga andalannya dan mendaratkan sebuah pukulan yang sia-sia. Mengetahui hal itu, kami kembali mundur. Namun, Raden Darwono menangkap kedua lengan kami dan membanting kami ke tanah. Suara tulang yang retak terdengar dari tubuh kami bersamaan darah yang bermunceratan dari mulut kami. Geni Baraloka Pakle menyala, menyusul sabetan keris Sukma Geni yang juga gagal menembus tubuh Raden Darwono. Sementara itu, Nyi Sendang Rangu membawa tubuhku dan Cahyo untuk memulihkan diri. "Hati-hati, Pakle, mundur!" peringatku. Pakle tidak bergeming. Ia masih terus berusaha melukai Raden Darwono dengan berbagai cara. Setidaknya, Pakle lebih lihai dalam menghindari serangan Raden Darwono. Mulai merasa terganggu, Raden Darwono menyelimuti dirinya dengan asap hitam yang membuat lengan Pakle melepuh. "Kliwon!" Cahyo memerintahkan Kliwon untuk menarik tubuh Pakle menjauh dari Raden Darwono. "Jangan nekat, Pakle," ucap Cahyo. Pakle mengatur nafas sembari mengobati luka di lengannya. Aku melihat seluruh arca sudah hancur dan beberapa benda sudah dikumpulkan sesuai yang diceritakan Yai Kulambang. "Nyai, tolong lindungi kami dan benda ini," pintaku sembari memberi isyarat kepada Cahyo dan Pakle untuk kembali menyerang. Pakle membakar kami dengan geni Baraloka, sementara aku dan Cahyo sudah menaiki tubuh Kliwon. Sekuat tenaga aku meminta Cahyo melemparkan tubuhku hingga cahaya putih dari keris raga sukma melesat ke arah Raden Darwono. Walau sedikit, kali ini seranganku berhasil menggores bahu Raden Darwono. Ia terusik dan mencoba menangkapku. Namun, Cahyo sudah berada di atasnya menghujamkan pukulan Wanasura sekuat tenaga. Raden Darwono terpuruk. Rupanya Cahyo masih menggenggam pusaka bola mata yang dibuatkan Mbah Jiwo. Sepertinya ada sesuatu dari kekuatan benda itu yang membuatnya berdampak terhadap Raden Darwono. Merasa ada kemungkinan menang, kami pun terus menyerang Raden Darwono tanpa henti. Sedikit demi sedikit, luka mulai menumpuk di tubuh Raden Darwono. Tapi, tanpa sadar, luka di tubuh kami juga semakin banyak. Tanpa sadar, lengan kami mulai menghitam. Kami tidak sadar bahwa perlahan indera kami mulai menghilang, dan kulit kami mulai membusuk. Tidak ada alasan untuk menahan kekuatanku. Aku pun menggenggam keris raga sukma di hadapanku dan membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kulonimbali surgo loko surgo kayangan. Ketoh mulih sampun nampani. Tekan aso tekan sedanten. Hujan deras turun di bawah langit alam itu. Aku bersiap akan kedatangan sosok yang membawa amanah Eyang Widarpa untuk bersatu dengan tubuhku. Setidaknya, dengan kekuatannya, ada kesempatan bagi kami untuk mengalahkan Raden Darwono. Tapi, tepat sebelum aku melanjutkan mantra itu, tiba-tiba muncul sosok yang sama sekali belum pernah kulihat dari dalam hujan itu. "Eyang Widarpa? Pendekar Daryono?" "Bukan. Ia mengenakan pakaian kerajaan." Di alam manusia, "Duk, kamu kenapa, Duk?" teriak seorang ibu yang gagal menahan anaknya untuk melompat dari atap rumah. Tubuh anak itu sudah penuh dengan luka, namun matanya terus melotot dan menyeringai. Ia berusaha untuk membunuh dirinya sekali lagi. Di sisi lain, terdapat keributan antar warga yang ingin melompat ke jurang dan sebagian yang mencoba menahan mereka. "Tolong! Siapa saja tolong!" Tangisan putus asa terdengar dari warga desa Kulon yang mati-matian menahan anggota keluarganya untuk tidak bunuh diri. Malam itu terasa sangat mencekam dengan berbagai sosok mengerikan yang tertarik dengan kejadian itu. Bola api berterbangan di langit-langit desa bersama dengan roh penasaran yang tertarik dengan darah yang berserakan di desa itu. Beberapa pocong suruhan dukun ilmu hitam sudah menanti di setiap pepohonan
menunggu untuk menikmati sisa tumbal yang mampu meningkatkan kesaktian mereka. Sayangnya, kejadian ini bukan ulah dari segelintir makhluk tadi. Seseorang yang duduk di salah satu batu besar di mulut hutan menikmati pemandangan itu sembari menunggu setan suruhannya membawa jasad yang telah kosong ke hadapannya. Raden Darwono! Teriak Guntur yang tidak mampu menahan emosinya saat melihat tumpukan mayat di hadapan Raden Darwono. Mendampingi muridnya, Nyai Jambrong segera menyerang Raden Darwono secara bersamaan. Namun sayangnya, makhluk itu bukanlah manusia biasa. Bahkan, tanpa ilmu hitam pun, Raden Darwono juga merupakan pendekar terlatih. Dirga tidak lagi menahan kekuatannya. Ia memanggil kekuatan 4 wujud keris dasa sukmahnya dan menyerang Raden Darwono. "Itu nyawa manusia! Kau tidak pantas berbuat seperti ini!" teriak Dirga sembari meneteskan air matanya. Jagat membantunya dengan meminjam salah satu wujud keris dasa sukma milik Dirga. Pertarungan 4 lawan 1 itu hanya terlihat seperti pertarungan seorang dewasa melawan 4 anak kecil. Hampir tidak ada satupun serangan mereka yang mengenai Raden Darwono. "Kalian tahu? Kalian bisa kubunuh kapan saja," ancam Raden Darwono. "Yang menentukan ajal kami bukan kamu," teriak Guntur. Walau begitu, mereka sadar benar bahwa Raden Darwono bisa saja menghabisi mereka saat ini. Namun setidaknya mereka harus menahan makhluk itu untuk membunuh lebih banyak lagi. Pertarungan semakin sengit hingga melewati tengah malam. Tidak ada sama sekali senyuman di wajah Nyai Jambrong seperti sebelumnya. "Aku tidak mampu membayangkan hukuman apa yang pantas aku dapatkan atas dosaku setelah mati. Sebaiknya kau pikirkan apa yang akan kau hadapi setelah ajalmu nanti," ucap Nyai Jambrong. Raden Darwono menoleh kepada Nyai Jambrong. Ia menangkap tangannya dan membantingnya tepat di hadapannya. "Itu hanya terjadi jika aku mati, kan? Sama seperti kau yang akan mati sekarang," ucap Raden Darwono yang menyelimuti tangannya dengan asap hitam dan bersiap menembus tubuh Nyai Jambrong. Namun, sebelum itu terjadi, Guntur, Dirga dan Jagat segera menyerang pangkal lengan Raden Darwono secara bersamaan hingga serangannya meleset. Secepat mungkin Jagat menyelamatkan Nyai Jambrong dan membawanya menjauh untuk mengatur nafas, sementara Dirga mengalihkan perhatian Raden Darwono dengan kerisnya. "Dirga tidak akan bertahan lama bila menggunakan ilmu itu terus-terusan," ucap Jagat. Nyai Jambrong berdiri dan membersihkan tubuhnya dari debu tanah. "Bocah, kalau di pertarungan ini terjadi apa-apa denganku, tolong jaga murid dan cucuku," ucap Nyai Jambrong. Jagat menoleh ke arah nenek tua itu. Ia membaca firasat bahwa Nyai Jambrong akan melakukan sesuatu yang berbahaya. "Jangan nekat, Nyai," teriak Jagat. Namun, Nyai Jambrong sudah melesat dengan cepat menuju Raden Darwono. Ia berlari dengan langkah seolah melayang di atas udara. "Guntur, perhatikan ini," teriak Nyai Jambrong. Sebuah tendangan mematikan mendarat di wajah Raden Darwono dan membuatnya terpukul mundur. "Ada jurus-jurus bela diri di alam ini yang tidak kalah kuat dengan ilmu hitam," jelasnya pada Guntur. Samar-samar, kami melihat pukulan Nyai Jambrong menyerupai mulut harimau putih. Bahkan, setiap pukulannya menyambung bertubi-tubi seperti bayangan serigala. "Ilmu apa itu, Mbah?" tanya Guntur yang kagum dengan serangan Nyai Jambrong. "Saat kamu sudah menyelesaikan dasarmu, tingkat selanjutnya adalah menemukan bentuk jurusmu. Semua ini harus kau temukan sendiri," ucap Nyai Jambrong. Guntur masih kagum melihat serangan Nyai Jambrong. Namun ekspresinya berubah saat mengetahui kekhawatiran Jagat. Tidak seperti sebelumnya, Nyai Jambrong menerima semua serangan yang mengarah kepadanya untuk kembali menyerang. Guntur mengumpulkan tenaganya. Kali ini, ia membacakan sebuah ajian dan melesat. Bukan ke arah Raden Darwono, melainkan ke arah Nyai Jambrong dan membawanya menjauh dari Raden Darwono. "Bocah goblok, jangan ikut campur!" teriak Nyai Jambrong. Guntur tidak menjawab.
Ia memanggul tubuh Nyai Jambrong dan membawanya ke tempat aman dari serangan Raden Darwono. Tepat saat menurunkan Nyai Jambrong, Guntur tersadar dengan seluruh baju Nyai Jambrong yang sudah penuh dengan darah. "Cukup, Mbah. Sisanya serahkan pada kami," ucap Guntur. Nyai Jambrong tidak terima. Ia bersiap berdiri kembali, namun ia terjatuh. Ia tidak sadar satu kakinya telah patah. "Mundur, Guntur. Jangan ada yang mati," pinta Nyai Jambrong. "Salah, Mbah. Kalau kita mundur, akan lebih banyak yang mati." "Tapi jangan kamu, cucuku." Guntur mengusap air matanya, tidak mampu menatap tubuh gurunya yang mengenaskan itu. "Hehe, gak mungkin dong murid pendekarnya Jambrong mati semudah itu," ucap Guntur sembari memaksakan tawanya sebelum meninggalkan tubuh Nyai Jambrong untuk kembali ke pertarungan. "Jagat!" Terdengar suara seseorang dari gelapnya hutan itu. Jagat mengenali bahwa itu adalah suara Mbah Jiwo. Ia menatap ke arah asal suara itu dan menemukan Mbah Jiwo bersama Pak Wajah. "Mbah Jiwo, apa yang terjadi?" Jagat terlihat khawatir dengan keadaan Mbah Jiwo. Ia terlihat semakin kurus, kulitnya menghitam dengan wajahnya yang pucat. Pak Wajah yang mengikuti Mbah Jiwo segera menghampiri Jagat. "Gunakan waktu kalian, harus ada yang menjaga anak-anak itu," ucap Pak Wajah yang segera mengambil wujud Rangda dan menyusul Guntur dan Dirga. "Saya sudah mendengar dari Mbok Sar tentang kemampuan istimewamu." Jagat masih belum mengerti tentang apa yang dimaksud Mbah Jiwo. "Sambara penghancur pusaka, ternyata aku pernah mendengarnya," tambah Mbah Jiwo. Menurut Mbah Jiwo, dulu ada seseorang pendekar dari Terah Sambara yang mendalami ilmu pusaka hingga titik puncak. Orang itu mampu memaksimalkan kemampuan pusaka yang ia gunakan. Sekilas, orang itu tidak menonjol seperti pendekar-pendekar dari terahnya. Namun saat ada lawan yang hampir mustahil untuk dihadapi, dialah yang akan maju ke garis terdepan. Semakin hebat pusaka yang digunakan, semakin kuat juga serangan yang dapat ia lakukan. Sayangnya, setelahnya pusaka itu akan hancur setelah daya hidupnya digunakan oleh pendekar itu. "Maksud Mbah Jiwo, saya mewarisi ilmu dari orang itu," tanya Jagat bingung. Sekilas Jagat memang selalu mengingat semua pusaka miliknya, mulai dari pusaka biasa hingga pusaka keramat seperti keris Benggolo Lanang. Semua hancur tak bersisa. Mbah Jiwo mengangguk dan menjejerkan 5 pusaka dalam berbagai bentuk. "Setiap batu ini memiliki kemampuan untuk melukai kedua wujud Raden Darwono, baik di alam ini maupun di jagat Segoro Demit. Kerahkan semua kekuatanmu pada pusaka ini." Jagat masih tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Mbah Jiwo. Ia pun mengambil sebuah batu berwarna merah darah, meneteskan darahnya dalam genggamannya, dan membacakan ajian Watu Geni pada pusaka itu. Menyadari adanya kekuatan besar dari arah Jagat, Pak Wajah dalam wujud Rangda membuka jalan untuk serangan Jagat. Jagat pun berlari mendekat sembari melemparkan pusaka yang telah ia rasuki dengan tenaganya. Batu yang besarnya tidak lebih dari sebuah genggaman tangan itu berubah menjadi merah menyala dengan cahaya seperti lava yang menyala semakin besar. Benar saja, tepat saat batu itu mendarat di tubuh Raden Darwono, sebagian tubuhnya terbakar. Serangan itu melukainya cukup dalam. "Manusia brengsek!" Raden Darwono mulai terlihat cemas. Akhirnya mereka mengetahui cara mengalahkan makhluk mengerikan itu. "Pusaka hitam, akhirnya kalian juga menggunakan pusaka dari tubuh Briasono untuk melawanku," ucap Raden Darwono. Ia segera mengincar Jagat, namun Pak Wajah menahannya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. "Mbah Jiwo, apa itu benar? Pusaka itu?" Jagat terlihat tidak setuju dengan pusaka yang dibuat oleh Mbah Jiwo menggunakan jasad manusia itu. "Aku mempunyai pilihan membuat pusaka untuk memulangkan Danan dan yang lain, atau untuk mengalahkan makhluk itu. Dan aku sudah memilih," ucap Mbah Jiwo. "Tapi Mbah, senjata dari jasad manusia." Jagat terlihat bingung, namun Mbah Jiwo terlihat tidak ingin menjawab apapun tentang itu.
Sekarang semua pilihan ada di tanganmu, ucap Mbah Jiwo. Jagat terlihat ragu, tapi nyawa teman-temannya dan warga desa sedang ada di ujung tanduk. Jagat mengambil keempat batu sisanya. Ia membulatkan tekadnya dan berdoa memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa seandainya pilihannya salah. Tidak akan terjadi hal yang sama. Raden Darwono tiba-tiba sudah berada di belakang Jagat dan bersiap menyerangnya. Tepat saat tangannya hampir menembus tubuh Mas Jagat, tiba-tiba tubuhnya menghilang dan muncul dari sisi lain hutan itu bersama sebuah batu yang membara menyerang Raden Darwono. Tidak mungkin kesaktianku dikalahkan dengan hal receh seperti itu, teriak Raden Darwono. Nyawa yang tertanam di pusaka itu sama sekali bukan hal receh, balas Mbah Jiwo sembari memanggil Ki Mahesa Ombo untuk membantu pertarungan mereka. Dengan tubuh yang mulai terluka, Raden Darwono memenuhi seluruh hutan di sekitarnya dengan asap hitam. Guntur dan Dirga mulai kesulitan dengan asap yang membawa racun itu. Melihat kedua bocah itu mulai tumbang, Raden Darwono segera menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Guntur dan Dirga. Tapi, tiba-tiba, sekali lagi, tubuhnya meledak dengan serangan Jagat. Dengan tubuh yang semakin melemah, kini serangan Ki Mahesa Ombo berhasil membuatnya terpental. Pastikan seranganmu menghabisi makhluk itu. Tubuhnya akan pulih bila tidak habis sepenuhnya, teriak Mbah Jiwo. Jagat tidak ingin mengambil resiko. Kali ini ia menggenggam sisa kedua batu itu di tangannya dan membacakan mantra yang sama. Darahnya dan ajian watu geni bersatu membakar pusaka batu itu hingga merah menyala. Bahkan lengan Jagat pun kesulitan menahan tenaga pusaka itu. Jangan! Aku pergi! Aku tidak akan mengganggu kalian! Raden Darwono terlihat ketakutan. Namun, saat berbalik ke belakang, ia melihat wajah seorang nenek tua yang tertawa dan bersiap menyerangnya. Sekarang kau takut mati, ucap Nyai Jambrong sembari menggunakan sisa kekuatannya untuk menendang tubuh Raden Darwono hingga terpental ke arah Jagat. Kedua pusaka itu dilemparkan bersamaan hingga berbenturan dengan tubuh Raden Darwono. Sebuah ledakan besar menciptakan angin yang berhembus ke seluruh penjuru hutan. Melihat serangan itu, seluruh setan yang menyaksikan dari desa memilih untuk melarikan diri dari tempat itu. Saat angin mulai tenang, terlihat tubuh gosong Raden Darwono yang terbujur kaku. Selesai, ucap Mas Jagat yang terjatuh terbaring di tanah dengan luka bakar di kedua lengannya. Nyai Jambrong kembali terjatuh tidak berdaya, sementara Guntur dan Dirga sudah kehabisan tenaganya. Pak Waja segera menghampiri Mbah Jiwo dan Jagat. Luka mereka benar-benar bisa menghilangkan nyawa mereka. Tidak. Mbah Jiwo terlihat panik. Pak Waja menoleh ke arah Mbah Jiwo, mempertanyakan maksudnya. Tubuhnya tidak hancur. Tidak mungkin. Mbah Jiwo memaksakan dirinya untuk berdiri dan memeriksa jasad Raden Darwono. Tubuhnya sudah menghitam, seperti jasad yang terbakar. Namun entah mengapa, Mbah Jiwo panik. Maksud Mbah Jiwo apa? Dia sudah mati kan? Tanya Pak Waja. Aku gagal, ucap Mbah Jiwo. Belum sempat menanyakan lebih lanjut, tiba-tiba muncul cahaya merah dari setiap urat nadi Raden Darwono. Tubuhnya yang sudah menghitam perlahan kembali pulih. Ada kekuatan yang merasuki dirinya entah dari mana. Ini kekuatan dari Jagat Segoro Demit, ucap Jagat. Raden Darwono kembali berdiri. Ia belum dapat berbicara dengan tenggorokannya yang belum utuh. Namun, ia terlihat begitu marah dan menghampiri Jagat perlahan dengan kakinya yang mulai pulih. Tidak ada lagi yang sanggup bertarung dengan Raden Darwono di tempat itu. Bahkan, untuk berjalan saja mereka kesulitan. Mbah Jiwo menghadang Raden Darwono sebelum mencapai Jagat, sementara Pak Waja berusaha mengobati lengan Jagat sebelum lukanya membunuhnya. Mbah Jiwo, jangan! Teriak Pak Waja. Tidak tahu apa yang bisa Mbah Jiwo lakukan. Di hadapannya, kini terpampang wajah tidak berbentuk dari Raden Darwono yang sebentar lagi kekuatannya akan pulih.
mati. Dengan suara yang mulai terbentuk, Raden Darwono mengancam Mbah Jiwo dan bersiap menusukkan lengannya ke tubuh Mbah Jiwo. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba muncul kilatan dari salah satu sisi hutan. Bersamaan dengan itu, melayang sebuah keris yang bersinar putih menyala menebas tangan Raden Darwono. Keris Raga Sukma. Jagat bereaksi melihat keris itu. Samar-samar muncul api putih menyelimuti tubuh mereka satu persatu. Secara perlahan, luka mereka mulai tertutup. Pak Le, ini geni barulaka Pak Le, ucap Dirga bingung. Beberapa kilatan muncul hingga sebuah retakan dimensi muncul di dekat mereka. Wanasura! Terdengar suara Cahyo berteriak bersama terpentalnya sosok yang tidak asing. Raden Darwono. Tunggu, apa maksudnya ini? Raden Darwono ada dua? Tanya Guntur. Maaf teman-teman, musuh kita masih ada satu lagi, ucap Cahyo yang melintas keluar dari retakan dimensi itu. Bajiwo, ini sisa peninggalan anggota tubuh Trah Biryasono yang berada di jagat Segoro Demit. Tolong sekali lagi ubah benda ini menjadi pusaka, ucap Danan mengantarkan beberapa benda aneh ke hadapan Mbah Jiwo. Dirga, ada yang ingin bertemu denganmu, ucap Pak Le. Dirga pun berdiri dan menghadap keretakan dimensi itu. Sosok Raden Darwono yang datang tidak diam dan bersiap menyerang kembali. Namun Danan dan Cahyo tidak membiarkan makhluk itu mengganggu Dirga. Jadi, inikah penerusku? Tanya seseorang dari dalam gerbang itu. Penerus? Maksud Bapak? Tanya Dirga. Beliau adalah Prabu Arya Darmawijaya, murid dari Mahaguru sekaligus raja sahabat leluhur kami, Patih Widarpa, jelas Pak Le. Mendengar itu, Dirga mulai kagum dan memiliki banyak pertanyaan. Eyang? Benar, Eyang leluhur saya? Ucapnya. Sosok itu mengangguk. Ia mendekatkan tangannya ke arah kepala Dirga seolah memberi restu. Waktuku tidak banyak, hanya restuku yang dapat kuberikan kepadamu saat ini. Kamu akan menemukan jalan untuk menemukan seluruh ilmuku, ucap Prabu Arya. Dirga menatap ke arah sosok itu. Sepertinya Prabu Arya menahan luka yang cukup fatal. Para penerus Widarpa, kutitipkan cucuku. Masih ada sekelompok pengacau kerajaanku yang harus aku urus di alam itu, ucap Prabu Arya yang segera kembali ke dalam retakan dimensi itu. Eyang, terima kasih. Aku akan ceritakan tentang Eyang ke Abah, ucap Dirga. Sosok itu pergi sembari tersenyum. Bersamaan dengan itu, Nyi Sendang Rangu muncul dari dalam gerbang dan membasahi kami semua dengan hujannya. Haha, aku tidak menyangka nenek moyangmu memiliki ilmu untuk melintasi jagat Segoro Demit, ucap Danan pada Dirga. Siapa sangka kan, mantra yang dibuat Eyang Widarpa bisa memanggil Prabu Arya yang terjebak di alam itu, tambah Cahyo. Dirga tersenyum melihat Danan dan Cahyo kembali dalam keadaan utuh. Mungkin karena pemilik awal keris Raga Sukma adalah Prabu Arya Darmawijaya, Abah pernah cerita soal itu, tebak Dirga. Jangan banyak ngoceh, sekarang musuh kalian ada dua, ucap Nyi Sendang Rangu. Lah, kopinya belum datang kan Nyi? Kalem dulu dong, ledek Cahyo. Kopi gundulmu, teriak Pak Le sembari melemparkan sandalnya. Di hadapan mereka kini berdiri dua sosok Raden Darwono. Entah bagaimana cara mereka bisa seperti itu. Yang pasti, mereka sudah bersiap menghabisi kami. Dadung Gumotro. Sosok Raden Darwono yang terbakar memanggil sosok makhluk yang menyatu dengan dirinya. Seketika, tubuhnya berubah menjadi sebesar pohon dengan kepala yang hampir sebesar setengah badannya. Raden Darwono dalam wujud manusia menaiki sosok itu dan menyatu dengannya. Ia pun segera mengamuk dan bersiap melahap Cahyo. Hehe, di bawah hujan sedang bawel, Wanasura bisa muncul, ucap Cahyo sembari memanggil kedua kawannya. Pertarungan dua sosok raksasa seketika mengoyak hutan di pinggir desa Kulon. Walau kekuatan Wanasura dan Kliwon bisa menahan tubuh Dadung Gumotro, tapi ilmu sihir Nyai Wasihan dan racun ular kembar dapat dengan mudah
melumpuhkan Wanasura dan Kliwon. Danan! Bajiwa memanggil Danan. Ia meminjam keris Raga Sukma dan menggabungkan darah dari salah satu terah Biryasono ke dalam kerisnya. Guntur! Sebuah pisau yang terbuat dari logam dan tulang dari terah Biryasono diberikan kepada Guntur. Jagat! Kedua batu putih yang terbuat dari tulang tubuh terah Biryasono diberikan kepada Jagat. Dan ia segera mengerti harus melakukan apa terhadap benda itu. Pak Lek meneteskan darahnya pada keris sukma geni miliknya. Saat itu juga, darahnya terbakar dan menetes ke tubuh Jagat. Aku akan memulihkan lukamu. Jangan menahan diri sedikit pun, ucap Pak Lek. Melihat Cahyo yang mulai kerepotan, Guntur dan Danan melaju ke medan perang dengan pusaka pemberian Bah Jiwo. Cahyo melempar tubuh Danan hingga meluncur dengan cepat melukai tubuh Raden Darwono. Tepat setelah mendarat, Danan segera memisahkan sukmanya dan menghujamkan keris raga sukmanya ke jantung Dadung Gumotro. Makhluk itu terjatuh dan Guntur segera mengincar titik vital Dadung Gumotro dan menusukkan pisau tulang itu ke lehernya. Berhasil! Seranganku bisa melukainya! Ucap Guntur heran. Jangan senang dulu! Kita masih harus memberi waktu untuk Mas Jagat! Balas Cahyo. Pertarungan sengit terjadi, menumbangkan pohon di sekitar tempat itu. Dua raksasa kera yang bergulat dengan Dadung Gumotro. Kilatan cahaya putih berseliweran dari keris yang dibawa oleh roh Danan. Keris Dirga terlihat melayang-layang menahan serangan. Dan seorang bocah yang dengan tenang mengalihkan perhatian setan itu hanya berbekal ilmu bela dirinya dan sebuah pisau. Cepat sekali bocah-bocah itu tumbuh besar, ucap Nyai Jambrong yang mendekat ke arah Pak Lek dan mengambil posisi nyaman untuk menonton. Kelak merekalah yang akan membangun zaman ini, Nyai, ucap Bah Jiwo yang setengah mati mempertahankan kesadarannya. Aku siap, Mas Bimo, ucap Jagat pada Pak Lek. Sekali lagi, ajian Watu Geni melayang bersama pusaka buatan Bah Jiwo. Serangan itu mengenai dengan telak tubuh Dadung Gumotro yang menembus hingga tubuh Raden Darwono. Kekuatan ledakannya berkali-kali lipat dibanding pusaka sebelumnya. Bahkan, tubuh Dadung Gumotro meledak menjadi beberapa bagian. Danan dan yang lain terus menyibukkan Raden Darwono. Namun sepertinya, makhluk itu sudah bersiap untuk melarikan diri. Jaga tidak ingin melewatkan kesempatannya. Ia segera melempar pusaka terakhir di tangannya itu ke arah tubuh Raden Darwono yang sudah sekarat. Aku tidak akan mati. Saat itu, tiba-tiba Raden Darwono menghilang dan berubah menjadi asap hitam. Ia benar-benar menghilang dari pandangan kami. Brengsek, dia kabur, teriak Cahyo panik, tapi tidak dengan Jagat. Jangan lupa, aku paling ahli soal lintas dimensi dibanding kalian, ucap Jagat. Seketika pusaka yang ia lemparkan menghilang dan meledak tidak jauh dari salah satu sisi hutan. Terdengar suara teriakan Raden Darwono dari tempat itu. Rupanya, Jagat mengirim serangannya ke sisi alam di mana Raden Darwono melarikan diri. Kami semua menghampiri tempat itu dan memastikan Raden Darwono benar-benar sudah tidak berdaya. Apa dia akan pulih lagi? Tanya Dirga. Pak Lek menggeleng. Ia tidak lagi dapat menarik kekuatan dari alam jagat Segoro Demit, jelas Pak Lek. Tolong, aku tidak mau mati, teriak Raden Darwono. Tidak satupun dari kami yang membalas perkataannya. Dengan serangan dari pusaka Terah Biryasono, kini kekuatan setan yang menyatu pada dirinya telah sirna. Kini tubuhnya hanyalah tubuh manusia biasa. Dengan kondisi luka separah itu, ia pun mati setelah meronta-ronta ketakutan dengan ajalnya. Pak Waja yang masih memiliki tenaga membantu warga desa Kulon yang masih bisa diselamatkan. Sementara kami berusaha mengatur nafas dan mengembalikan tenaga kami. Nyi, jangan hentikan hujannya ya, adem, ucap Cahyo yang menikmati rintik hujan Nyi Sendang Rangu. Iya Nyi, air dan udara di alam kita memang yang terbaik, tambah Danan. Nyi Sendang Rangu tidak menjawab dan hanya terdiam menatap rintikan hujannya. Kok diam saja Nyi?
Apa masih ada yang salah? Tanya Danan yang mulai merasa khawatir. Nyi Sendang Rangu hanya menggeleng dan menengok ke arah Cahyo. Sengaja, biar kalian gak manggil saya Nyi Sendang Bawel lagi. Balasnya dengan tatapan yang tajam. Sontak Danan dan Cahyo saling bertatapan. Danan segera menyenggol tubuh Cahyo, menyalahkannya atas ngambeknya Nyi Sendang Rangu. Pak Lek mendekat ke arah Mbah Jiwo. Ia merasakan Mbah Jiwo menanggung beban yang sangat berat. Berurusan dengan jasad manusia benar-benar hal yang mengerikan. Dan ia dipaksa untuk melakukan hal itu. Mbah Jiwo, setelah kejadian ini, sepertinya saya ingin mendaftarkan diri sebagai donor organ. Siapa tahu setiap bagian tubuh saya masih bisa berguna untuk orang lain setelah saya meninggal nanti, ucap Pak Lek. Mbah Jiwo hanya menoleh ke arah Pak Lek sambil tersenyum. Walau ucapannya aneh, tapi setidaknya Mbah Jiwo mengerti maksud baik Pak Lek. Bah, nanti sampai rumah ajarin aku cara lari di udara kayak tadi ya, ucap Guntur pada Nyai Jambrong. Yang penting kamu jangan kabur, balas Nyai Jambrong. Hujan mulai reda bersama dengan kembalinya sedikit demi sedikit tenaga mereka. Cahaya matahari pagi itu menembus dedaunan hutan dan memaksa mereka untuk kembali. Mereka mengantarkan kembali Mbok Sar ke keluarganya. Kini tidak ada lagi yang akan mengincar keturunan mereka. Namun entah mengapa, Danan masih merasakan ada sesuatu yang misterius dari Trah Biryasono. Setidaknya kita tahu kalau Mbok Sar orang baik. Jadi seharusnya ia bisa menjaga Trah Biryasono untuk di jalan yang benar. Wejangan Pak Lek menenangkan pikiran Danan. Kini saatnya mereka semua untuk kembali. Ada sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan. Sebuah kewajiban sederhana yang sangat bermakna untuk mereka yang menanti mereka. Sebuah kewajiban untuk berkata, "Aku pulang." Bule kembali ke dapur setelah puas menonton Sekar berlatih menari. Entah mengapa, ia merasakan ada keanehan di rumahnya. "Eh, kucing, kurang ajar!" teriak bule dari dalam rumah. Sekar yang mendengar ucapan itu segera menyusul masuk ke dalam. "Kenapa bule? Ada kucing masuk?" tanya Sekar. Ia melihat meja sudah berantakan dengan lauk yang sudah menghilang dari tempatnya. Bule membereskan meja dan peralatan makan di dapur sembari sedikit mengeluh. Namun Sekar memilih untuk keluar memastikan kemana kucing itu pergi. Ia merasa khawatir, terlebih ia mendengar suara dari teras rumah. "Puancen enak, Pak Le, gak kayak buah-buahan yang dicariin Kliwon di sana." "Wah jelas, kalau tadi kita ngomong-ngomong, pasti disuruh mandi dulu lah, bersih-bersih dulu lah, inilah, itulah, lama." Sekar menggeleng melihat tingkah laku dua orang manusia dan seekor kera yang menikmati makan dengan lahap lesehan di teras rumah. "Bule, mau lihat kucingnya enggak?" teriak Sekar. Cahyo dan Pak Lek pun kaget melihat Sekar yang sedang memandang mereka dari arah pintu. "Dek Sekar, kapan datang?" tanya Cahyo yang wajahnya memerah menahan malu. Bule segera keluar dan melihat apa yang ditunjukkan Sekar. Tidak ada satupun kata keluar dari mulut bule. Ia hanya melihat suaminya tersenyum meringis sembari menikmati masakannya. Mereka tahu, mata bule berkaca-kaca menyambut kedatangan mereka. Sontak bule kembali masuk dan membawa ceting berisi penuh nasi dan teko yang berisi air teh. "Mau makan kok gak ngajak-ngajak, bule kan juga lapar," ucapnya sembari menahan air mata. Sekar tidak mampu menahan tangisnya saat melihat pemandangan itu. Alhasil, malam itu pemandangan aneh terpampang di rumah bule, di mana mereka semua menikmati makan malam di teras rumah dengan ala kadarnya. Namun bagi bule dan Sekar, itu adalah makan malam ternikmat di mana mereka bisa kembali bersama tanpa rasa khawatir yang menghantui mereka sebelumnya. Suara merdu membuka sebuah pementasan wayang di Desa Kandimaya. Acara pementasan dalam rangkaian sedekah bumi di Desa Kandimaya selalu dinanti-nanti, bahkan oleh warga di desa sekitarnya. Ada yang istimewa dalam penampilan kali ini. Ki Darubaya kembali melakukan pementasan bersama dengan kelompok Ki Joyo Talun. Jelas saja, saat matahari mulai terbenam,
warga sudah mulai datang berebut tempat ternyaman untuk menonton acara ini. Tidak lupa, pedagang kacang dan jagung rebus sudah bersiap di berbagai sudut untuk memastikan penonton mendapatkan kudapan terbaik untuk menonton pementasan wayang. Lakon Semar Bangun Kayangan berhasil membuat penonton terpukau saat itu. Apalagi, suara indah Nyai Kirana yang ditemani oleh Naya ikut menghiasi suasana panggung itu. "Makasih ya, Bu. Naya senang bisa manggung lagi," bisik Naya di sela-sela penampilannya. "Kamu ngomong apa, Tondo? Ibu yang senang kamu mau menemani ibu manggung," balas Nyai Kirana. Malam itu terasa membahagiakan bagi Naya. Beberapa kali ia menoleh ke arah teman-temannya yang memainkan gamelan dan melihat wajah bahagia mereka. Sudah lama sekali mereka tidak merasakan panggung sebesar ini sejak wafatnya Ki Joyo Talun. Tapi rupanya tidak hanya itu. Tuhan punya hadiah yang lebih untuk seorang Naya malam itu. Menjelang tengah malam, tiba-tiba datang seorang pemuda yang menatapnya dari posisi terbelakang penonton. Ia terus berdiri di sana tanpa memutuskan untuk mencari tempat untuk duduk. Naya merasa mengenal sosok itu. Semakin ia menatapnya, jantungnya terasa berdegup semakin kencang. "Bu, itu..." bisik Naya dengan sedikit ragu. Tidak seperti Naya, Nyai Kirana dengan yakin mengangguk mengenali siapa sosok yang menatap mereka dari jauh. Sontak, mata Naya berkaca-kaca. Ia menunggu dengan sabar hingga dalang menyelesaikan adegan ceritanya. Tepat saat acara memasuki jeda, Naya segera berdiri meninggalkan tempatnya dan berlari meninggalkan panggung. Saat itu Danan sudah menunggu di sisi panggung dengan membawa tasnya yang sudah lusuh. Tidak ada sepatah kata pun di antara mereka. Naya hanya berlari ke arah Danan dan membiarkannya menceritakan semua kerinduannya dengan air matanya yang membasahi pundak Danan. "Maafin Mas ya," ucap Danan. Naya menggeleng. Menurutnya, tidak ada yang perlu dimaafkan dari kepergian Danan. Dari atas panggung, Nyai Kirana menyambut kedatangan Danan. Namun ia tahu, Naya lebih membutuhkan kehadiran Danan dibanding dirinya. "Naya gak cengeng selama Mas pergi. Naya juga terus belajar dan nemenin Ibu. Naya juga mastiin Ibu gak kesepian selama Mas pergi. Naya nepatin janji Naya kok," ucapnya sembari menangis. "Jadi sekarang Mas harus ngizinin Naya nangis sampai puas," tambahnya lagi. Danan meletakkan tasnya dan memeluk Naya dengan erat. Ia tahu bahwa Naya sudah berusaha dengan keras untuk terlihat kuat di antara teman-temannya. Melihat hal itu, Nyai Kirana pun memutuskan untuk turun dan menghibur Naya. "Bu, Danan pulang. Maaf sudah bikin ibu khawatir," ucap Danan. "Enggak kok, Nan. Ibu juga terima kasih. Kamu udah ngebawain Naya buat temenin ibu supaya gak sedih mikirin kamu terus," balas Nyai Kirana sembari mengelus rambut Naya. Danan menarik nafas lega. Sepertinya ibunya bisa menerima Naya dengan baik. "Oh iya, Bu. Danan lupa kenalin. Ini Naya, calonnya Danan," ucap Danan sembari tersenyum meledek. Naya melepas pelukannya dan memukul dada Danan. "Gak lucu, telat, udah kenalan sendiri," ucap Naya dengan wajah lucunya. Kini gantian Nyai Kirana yang mengusap kepala Danan sembari menertawakan tingkahnya. Ia memang selalu malu untuk menunjukkan rasa rindu kepada anaknya. Namun kali ini, Danan sangat mengerti. Ia pun meraih tubuh ibunya dan memeluknya dengan erat. Suara gamelan kembali terdengar, seolah menandakan pementasan akan kembali dimulai. "Mas Danan nonton sampai selesai ya?" ucap Naya. Danan mengangguk. Ia mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah bunga cempaka putih yang entah ia petik dari mana. "Nyanyi yang bagus ya. Mas siap dengerin sampai pagi," ucap Danan sembari menyematkan bunga itu di telinga Naya dan mengecup keningnya. Baiklah, demikian cerita ini berakhir. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Silakan subscribe bagi yang belum, tinggalkan komen,
tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.